Apa kamu mau ikut sama Om Andika? Barangkali aja kamu bisa nambahin informasi tentang hilangannya Wulan. Kurang ajar lo, Roman. Hah? Roman? Iya, Roman, Tante. Maksudnya apa? Roman pasti yang udah ngebawa Wulan. Tiana, komen nelfon pagi-pagi. Ya, halo Tante. Halo Devon, apa kamu udah tahu kabar tentang Wulan? Soalnya sampai sekarang Wulan belum pulang juga. Apa? Wulan gak pulang semalaman? Iya Devon, sekarang Om Andika lagi siap-siap. Setelah ini dia mau kantor polisi, mau bikin laporan tentang kehilangannya Wulan. Apa kamu ikut sama Om Andika? Barangkali aja kamu bisa nambahin informasi tentang kehilangannya Wulan. Kurang ajar lo, Roman. Hah? Roman? Iya, Roman, Tante. Maksudnya apa? Roman pasti yang udah ngebawa Wulan. Apa kamu yakin? Devon yakin banget 100%, Tante. Dia itu suka sama Wulan. Dan pasti dia bakal ngelakuin semua cara untuk dapetin Wulan. Ya ampun. Ya udah kalau gitu kamu cepat kasih tahu alamatnya Roman ya, biar tante samperin dia sekarang. Enggak usah tante. Tante tenang aja, tante enggak usah khawatir. Biar Devon sekarang yang ke kos-kosannya Roman buat cari mereka, ya. Ya udah kalau gitu kamu cepat-cepat kabarin tante ya. Baik tante. Makasih ya Devon. Awas lo Roman. Selamat pagi Samuel. Lu berdua udah amnesia? Ini kan rumah gua bukan sekolah, ngapain kesini? Kita ini mau berangkat bareng dengan Kol. Kita berangkat bareng lah, biar persaudaraan kita makin erat. Rindu sekali saya dengan Kol. Kau tahu? Tidak ketemu Kol, jerawat muncul. Ini rambutnya makin acak-acakan tuh kalau kita nggak bareng. Lu berdua norak banget sih, apaan sih kok barengan? Sam, lu sama kita aja, kita kan brother, saudara. Masa gak bareng sih? Ayolah. Udah banget ini. Senyum dikit. Smile dong. Sakit. Kancam! Oke, sudah. Ngapain lewat sini sih? Kita mau ke Roman rumah. Roman naik motor, ngapain kita jemput? Ya, kali aja motornya si Roman banyak hilang satu di gondol kucing. Roman, motor Roman ikan asin apa? Udah, ikut aja. Ikut aja. Tenang, kita tidak telat.